Hai, Sisanbro kembali lagi bersama aku, Laso, dan kali ini suasana yang berbeda. Wedding Sis hadir di pernikahan Nafisa dan Andri, dan tentunya suasana yang berbeda. Aku langsung ke lokasi pernikahan. Nah, nanti aku akan merekod apa aja yang sudah yang akan disiapkan dari IO, dari band, dari fotografer, tentunya dari pengantinnya sendiri. Jadi ikutin aja terus vlog dari aku di tentunya masih ada di wedding Sis. Oke, season bro, ini sedang ada kirap dari prosesi masuknya kedua belah keluarga, dan tentunya nantinya juga ada pengantin. Ntar lagi aku akan menyapa Kak Ica sama Mas Andrinya. Dan tentunya ini yang paling ditunggu dan yang paling dengan nah, dan tentunya ini lagi ada prosesi bagaimana cara masuknya calon pengantin dan keluarga. Kita nanti say hello Kak Ica sama Mas Andrinya ya. Wedding Sis hadir di pernikahan Kak Ica sama Mas Andri. Oke, kali ini aku bersama Mbak Cinta. Halo, say hello Mbak. Sisanbro yang ada di sana. Mbak Cinta ini mempersiapkan gaun pengantinnya ya? Iya, dari akad sampai yang intimate ini. Intimate, wow. Berapa lama itu persiapannya? Ica, kayaknya agak mendadak, sekitar 2 bulan. Wow, 2 bulan udah? Wow, 2 bulan. Sama itu juga untuk bapaknya, besan, dan juga ibu-ibu. Wow, satu keluarga ya. Satu keluarga. Hebat loh, Mbak Ica sendiri untuk persiapan selama dua bulan ini gimana nih? Deg-degan atau excited gitu? Excited sama deg-degan ya, karena emang waktunya mepet dan kalau gaun bride itu kan lebih detail ya. Terus nanti kalau takutnya kurang cocok atau gimana, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Nanti makanannya ada nikmati. Cantik loh gaunnya, nanti aku tunjukin ya. Mbak Upi and the Band. Sore, boleh disapa Sis Enbro yang di sana. Sis Enbro, selamat sore. Hari ini kita berada di rumah KS 15 and this is an intimate wedding. Dari Ica sama Ica sama Prima tadi. Setelah tadi pagi pukul 8 mereka melakukan akad di tempat ini juga. Sore hari ini adalah perayaan cinta mereka bersama dengan keluarga dekat. Wah, ini persiapannya apa aja nih Kak? Persiapannya, tentunya kita kemarin-kemarin sempat meeting untuk mempersiapkan konsep pada sore hari ini. Konsepnya luar biasa, sederhana tapi sangat intimate hari ya, ini. Bisa dilihat ya di sana. Kita muter 360 derajat. Wow, boleh. Tetap pakai face shield, tetap pakai masker. Kita semua selalu mengingatkan untuk selalu pakai face shield, memakai masker, dan dengan duduk dan dilayani lebih safety. Kesehatan dan higienisnya. Thank you, sukses Mbak Upi. Oke, Sisten Bro, kali ini aku ada di rumah KS 15. Dan kali ini, Sisten Bro, aku akan ngobrol sama salah satu pengelola gedung tempat pernikahan kali ini. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Boleh disapa teman-teman di sana. Pak, ini tuh gedung apa sih? Ini namanya kita kasih nama rumah KS 15. Oke. Okay. Artinya rumah yang di Jalan Kiai Saleh nomor 15. Oke, okay, berarti rumah ini diperuntukkan untuk perweddingan juga ya? Nah, sekarang ini rumah dulu memang rumah tempat tinggal, terus direnovasi sama Yayasan Mardi Waluyo. Akhirnya daripada kosong kita manfaatkan untuk acara-acara. Oke. Yang paling dominan adalah wedding. Wedding. Kemudian reuni. Itu paling sering. Oh, jadi dulunya rumah ini rumah tempat tinggal. Habis itu direnovasi, diperbaiki, akhirnya
digunakan untuk beberapa agak event ada, yang event. Ada. Yang penting eventnya apa kita sesuaikan. Kalau konser ya nggak bisa. Oh, oke. Okay. Jadi lebih intimate-nya lebih wedding atau reuni. Reuni terus kemudian ulang tahun. Ulang tahun. Oh, foto-foto prewed. Foto prewed juga. Nah, produk juga boleh. Oke. Okay. Dan acara bukan acara besar banget. Oke. Okay. Dan ini di jalan. Jalan Kiai Saleh nomor 15, makanya namanya Rumah KS 15. Oke. Gampang kan? KS 15 adalah Jalan Kiai Saleh nomor 15. Iya. Oke. Biar gampang. Oh, biar gampang. Dan ini udah berapa lama, Pak? Sudah 3 tahun. Udah 3 tahun ini ya. Alhamdulillah. Aktivitas untuk perweddingan, ulang tahun iya, atau reuni udah. Paling sering itu wedding. Wedding ya. Paling sering. Nah, selama pandemi ini gimana, Pak? Berkurang kah? Nah, atau? Kebetulan memang kemarin semuanya kan pada stop. Oh, pada stop. Enggak berani. Nah, sekarang mulai, baru mulai ini tapi juga intimate semuanya. Intimate semuanya ya. Jadi dibatasin untuk pengunjung yang ada di sini. Nah, soal untuk keamanan dan kenyamanan atau disemprotkah atau gimana? Iya. Ini juga kalau dari kami dari gedung, kita biasa setiap setelah acara kita semprot. Oke. Okay. Kita apa disinfektan. Disinfektan. Tapi ya, kalau pada saat acara, memang kami himbau ke penyewa atau penyelenggara penyelenggaranya BO-nya untuk ada yang jaga menjaga protokol kesehatan seperti pengantar mogan dan sanitizer. Kebetulan kami juga sediakan beberapa cuci tangan di dalam. Jadi pengunjung bisa cuci tangan langsung. Di taman-taman tadi bisa lihat ada beberapa itu. Oke, Sisen Bro, ini suasana di pernikahannya. Calon mandi. Walaupun physical distancing. Oke, si Sembro, kali ini aku menculik beliau yang mempertahan Kak Isa kali ini. Pak Ur, assalamualaikum semuanya. Luar biasa loh ini. Saya masuk dunia ngobrol-ngobrol soal pandemi nih, gimana nih pandeminya kali ini? Pandemi gimana maksudnya? Ya sedika atau tetap kalau kau tuh jalan ya tetap dengan makeupnya. Kalau di Kudus kayaknya blubom-blubom apa gimana nggak tahu ya, soalnya tetap ada akad kan. Okay. Cuma memang kalau resepsi kebanyakan kayak sekarang ini intimate wedding. Oh, tapi tetap jalan ya. Jalan alhamdulillah. Cuma memang nggak ada resepsinya. Tapi jadwal tetap jalan ya. Yeah. Oke. Okay. Aman. 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 Ya iyalah aman. Jobnya di mana? Amin. Sukses selalu. Iya, kami pin. Kami selalu. Sama-sama. Kau kan pakai jas hujan loh, guys. Kali ini menggantengkan diri kan ada ke acara lagi kan ya orang. Jadi aku datang sendiri ya. Thank you, Pak. Selamat menikmati makanan yang udah tak bayar kok. Selo dong, Mas. Mas. Ini mati, Mas. Oke, thank you. Oke, kali ini aku mau wawancarai teman-temannya dari Kak Isa sama. Bentar ya. Oke, boleh dong. Lagi. Disuruh anaknya berapa? Anaknya 10. 10. Saya sukanya yang banyak-banyak. Iya, biar gendong. Insya Allah. Oke. Thank you. Sekarang aku sama Upi and the Band. Kalau perlu nanti, nikahnya sama
sebelumnya boleh dong kasih ucapan. Selamat di Julita, semoga say hi to my sama wife. Dan kita sendiri ngomong-ngomong. Hai, selamat buat Pak Riza atas pernikahannya. Dan itu aja. Keseruan dari teman-teman yang kaya dan Asri 2, 3 Asri Ciri Terima. Oke, kali ini ada prosesi hand bouquet. Pegang dua tangan. Ini adalah wujud kerjasama Inca dan Andri untuk yang pertama kalinya. Karena mulai hari ini mereka akan selalu bekerja sama di dalam membentuk lima batera rumah tangga. Satu, 2, 3. Yang depan nanteng banget ya, sering dapetnya paling buke. Oke, season bro, aku sekarang sama bukan calon pengantin lagi ya, pengantinnya Mas Andri sama Kak Ica. Hello, boleh gimana nih harapannya di pernikahan di tahun ini? Boleh cerita-cerita apa aja harapannya? Harapannya kedepannya semoga berkah selalu. Amin. Segera diberi anak. Berapa maunya berapa? Maunya 10, 20? Satu sport sepak bola ya. Yang penting tetap stay safe. Oke, okay, aman ya. Gimana ini harapannya pernikahan acara hari ini? Lancar atau sesuai dengan prediksi? Sesuai ya. Sesuai? Ya, alhamdulillah sesuai dengan prediksi. Dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Dan semoga semuanya bahagia. Oke, thank you Kak. Oke, selesai sudah liputan wedding size di lokasi pernikahan dari satu lagu terakhir dari dan Andri dan tentunya sukses selalu, lancar selalu, lancar selalu dan diberi omongan yang banyak. Kata Den. Oke, si Sandro tadi itulah liputan wedding stage di pernikahan Kak Ica sama Mas Andri. Dan tentunya informasi-informasi yang aku bagikan kali ini di lokasi pernikahan mereka semoga bermanfaat, tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan kita semuanya supaya tetap lancar di acara-acara selanjutnya. Thank you, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di Wedding Sis dan tentunya jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Wedding Sis di Wedding Sis. Thank you semuanya.